Cuba selidik dulu kenapa kereta dia murah baru abang tahu. Sebenarnya harga kereta dekat Indonesia ni tak murah. Harga kereta dia lebih kurang macam harga dekat Malaysia. So kalau korang tengok ni Honda yang paling murah, dia lebih kurang macam Myvi lah. Myvi yang paling murah. Dekat sini pun ada jugalah nampak kereta Myvi tapi tak banyak. Contohnya kita ambil kereta Honda Brio Satya ni, 165 juta ataupun yang kalau manual ni 180 juta. Maksudnya lebih kurang dalam 55,000 ke 60,000 ringgit untuk kereta yang paling murah Honda ni. Sama juga macam BRV, tengok eh, harga BRV manual 300 juta. Lebih kurang 100,000 ringgit. Dan yang paling banyak ketara ni CRV. CRV 600 juta. 600 juta lebih kurang dalam 200,000 ringgit. CRV dekat Malaysia tak sampai 200,000 ringgit. Korang cuba tengok ni, Honda yang biasa kita beli, Honda City, nampak? Honda City 373 juta. Lebih kurang 120,000 ringgit. Honda City tak sampai 100,000 kalau kat Malaysia. Kalau dekat Jakarta ni, ramai orang Indonesia yang educated. Dekat sini semua orang smart-smart. Pakai handphone pun pakai iPhone. Laptop pakai Mac. Huh. Memang beza lah. Saya nak cerita dekat Indonesia ni, banyak sangat perubahan dan kemajuan yang berlaku dekat negara Indonesia. Nak sempurna tu memang tak boleh lah. Tapi sekurang-kurangnya ada kemajuan tu. Tak lama lagi dekat Indonesia akan ada kereta api laju. Tak lama lagi memang semakin majulah dia orang.